Pada soal kali ini diketahui 9 per 11 dikali 22 per 27 ditanyakan adalah hasilnya. Nah, di sini akan saya jelaskan adik-adik untuk perkalian pecahan itu bagaimana sih konsepnya. Perkalian pecahan dengan bentuk A per B dikalikan dengan C per D itu yang terjadi adalah pembilang dikali dengan pembilang atau A dikali dengan C, kemudian penyebut dikali dengan penyebut atau B dikalikan dengan D. Sehingga di sini kita tuliskan pecahannya yaitu 9 per 11 kemudian dikalikan dengan 22 per 27, di mana pembilang dikalikan dengan pembilang, yaitu 9 dikalikan dengan 22 per 11 dikalikan dengan 27, atau penyebut dengan penyebut. Nah, kita hitung 9 dikali 22 itu berapa? Hasilnya adalah 198 ya. Per penyebut dikali... Maaf, penyebut dikalikan dan penyebut yaitu 11 dikalikan dengan 27 hasilnya adalah 297. Nah, kira-kira apakah bisa disederhanakan? Apabila bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Di sini ya, kita tuliskan ulang. 198 per 297 disederhanakan dengan cara membagi dengan 99. Nah, 198 dibagi dengan 99 itu hasilnya adalah 2, sedangkan 297 dibagi dengan 99 itu hasilnya adalah 3. Sehingga di sini kita simpulkan, jadi hasil sama dengan 2 per 3. Sekian, terima kasih.